turun yuk di kiri ya, di mepet sini semuanya. Mau muterin sekali ya? Boleh. Ini anterin. Ya kalau tempat kosong itu. Apa? Kalau tempat kosong. Jadi tempat tinggal kita. Tempat tinggal siapa? Jadi tempat tinggal kita. Kita siapa? Kita. Kenapa? Tapi kita lebih suka ada orang. Lebih suka ada orang? Iya. Karena ini lebih banyak. Banyak yang serem? Takut. Kamu mau kemana sekarang? Mencari. Mau kemana? Ikut tante ini ya? Iya. Katanya mau lihat. Iya. Kemana? Kita mau keluar. Turunnya kemana ya turunnya ya? Kalau aku tembus. Kasih tadi. Ken? Mau kemana? Sebelah. Yuk kesana yuk, boleh nggak? Boleh kesana nggak? Hmm? Boleh nggak kita kesana? Ah. Ayo. Jangan lupa sekarang. Kita lihat sini. Mau pulang? Iya, mau pulang. Ayo. Pulang. Mau pulang? Mau pulang kemana? Kalian pulang, aku rumah di sini. Kita pulang. Ikutin mbak terus ya. Pusing gak, Ip? Panas. Yuk. Lama ya? Mana mau lihat basement atau mau ke atas? Basement boleh. Mau lihat basement sekali, abis itu udah ya? Iya. Harus bisa lewat sini. Hah? Bawah. Basement mau lewat mana? Bawah. Sini. Iya. 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 Tadi yang ikut mbak itu yang tadi yang pertama ya mbak? Yang pertama. Yang pertama. Mm-hmm. Yang cewek. Oh sama. Oh, wow. Be careful, guys. Mau situ? Enggak bau. Hah? Enggak bau. Kenapa? Bau. Coba lagi, Pak. Bau.
Bau, bau apa? Di situ. Ada apa di situ? Tante serem. Bukan Tante Yayu. Tante serem. Tante serem. Ada di situ ya? Boleh nggak kita ke situ? Ada di situ ya. Ada bau. Bau. Takut. Boleh nggak om gambar? Gambar. Gue nggak mau lihat, takut. Ih, gendut takut. Jangan bilang gendut. Habis panggil gendut. Namanya kasihan. Gak tahu namanya. Gendut. Aku suka makan. Ih. Takut om. Udah kembali aja, kita di sini dulu ya. Boleh? Sebentar aja. Nanti abis ini kita doa, terus nanti kita pulang. Iya. Ya? Aku mau lihat. Mau lihat? Mau situ? Enggak. Tante Yayu mana? Diajak aja Tante Yayu. Boleh kita masuk ya? Masuk aja. Ya. Sama tante, tapi tante biar ikut kita dulu. Jangan. Kamu tunggu sini. Jadi sama saya dulu ya. Tuh. Sama Bapak Iwan. Bapak Iwan. Tante ikut kita dulu sebentar, ya? Ya. Boleh ya? Boleh. Coba. Nuh, masuk aja, Nuh. Takut. Coba, anaknya takut, lucu deh. Disini masuk aja, tapi jangan masuk banget. Mbak juga gak kasih masuk banget. Okay. Sampai sini aja, Nuh gambar. Yeah. Sosoknya, pasti lu kaget ya. Coba, lu masuk. Cepet, Nuh, masuk. Oke ya, pelan-pelan nih. Situ aja, Nuh, jangan masuk banget ya, Nuh. Jangan masuk banget ya. Iya, yeah, jangan masuk banget, okay. Percaya sama juga, Mbak. Juga sedikit. Udah, visual. stop. Sini aja ya. Udah, gambar deh tuh. Lihat kan nggak mas? Ya, oke gitu, oke ya. Serem nggak? Serem. Hah? Apa dia bilang bau? Okay. Agak geser deh. Agak mundur. Agak mundur lagi. Oke. Ini bakal di bawah dulu tuh ada itu ya, ada. Ada WC. Jadi jalannya kesaksan dulu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dulu. Ini nggak bisa jalan di depan. Sini, mundur lagi. Sini boleh nggak? Di sini boleh nggak? Ya. Ya, sini ya.
Naik dulu yuk, refillnya di atas yuk. Tarik. Yuk, semua naik dulu. Semua naik dulu. Gak apa-apa, naik dulu, naik semua naik. Naik pak, naik semua naik. Semua naik. Bisa naik. Naik, anda naik. Semua naik. Pak Iwan. Kita keluar dulu yuk. Keluar dulu ya. Yuk keluar dulu yuk. Keluar dulu yuk. Keluar deh. Kasih lihat jalannya. Sini, keluar mana keluar. Sini. Mana jalannya? Kita mesti keluar. Ya, keluar dulu ya. Keluar dulu ya.
kasih minum dulu ya, Rian, yuk bangun yuk. Entar. Oke, Rian, tadi gimana? Rasanya pengen ketawa. Gimana tadi? Dia bilang, gue lagi bobo dibangunin, iya, gitu. Gue lagi tidur, ngapain lu pada datang rame-rame? Oh, gitu doang. Bangunin buat tidur aja. Tapi dia ketawa. Iya, gak tahu. Berarti dia bahagia dong? Bahagia. Gak marah kan? Cuman kayak, apaan sih bangunin gue gitu ya? Ngerasanya gitu. Sekarang masih bahagia kan, Rian? Selalu. Tahu dulu dong. Jangan lupa like dan subscribe. Yuk. Udah, minum silakan sama ke Pak Iwan dulu. Wisnu, kita akan reveal sosok apakah yang tadi digambar dan kenapa aku minta kalian semua pergi dari situ. Karena memang nyamuknya banyak banget juga di bawah ya. Aku nggak mau kalian tak kenapa-napa. Dan tadi di bawah itu ada ular gede banget gitu. Dia kayak apa namanya, tadi itu kita ngelewatin badannya. Tunggu, ini tadi unik nih, pas pada saat lagi gambar gitu ya. Kayak badan tuh dikasih selimut gitu loh, Mbak. Oh iya. Kok gelap nih, gitu. Oh iya, kayak di... Tau gak sih yang film Trust in Me? Si itu tuh si Jungle Book. Tau gak sih, ularnya tuh kayak pelan-pelan. Siapa? Sosok, oke. Kasih lihat Kak Aji. Saradix, ini adalah sosok yang mengeluarkan bau tidak sedap. Jadi baunya tuh kayak busuk, Nuh. Yeah. Nuh inget Ningsi nggak? Yeah. Nah, kalau dulu mungkin Mbak ketemu sosok ini, Mbak akan bilang itu Sundul Bolong. Karena sosok perempuan yang kuntilanak atau kuntilanak yang mirip dengan kuntilanak, tapi mengeluarkan bau busuk gitu. Dulu Mbak paling takut kayak bau amis juga gitu. Mau serem juga sih, Mbak. Serem. Dan ini... males lah urusan nama ini. Kayak maksudnya kayak emang gak mau ketarik dia gitu. Agak ketarik tadi, pas mau gambar. Makanya Mbak menyuruh ya, di depan. Biar ya, dia gak... Udah Mbak males, kayak gak percuma juga gitu loh, Nuk. Okay. Kita agak geser ke sana yuk, karena masih ketarik. Oke, kita ini dulu, Nuk, rekap lagi. Asik rekap. Yuk. Kayak kita dari awal tadi, pertama sosok yang kita dapetin adalah sosok... perawat. Enggak, sebelumnya awal. Oh ya, sorry. Yang di awal. Nah, ini malah enggak. Ini malah sama sekali kita enggak ke-reveal ya, Nuk, ya. Oke, ini adalah salah satu sosok penunggu yang ada di gedung ini. Mungkin kalau dibilang mengganggu enggak ya, Nuk, ya? Cuman menampakkan, iya. Dan kayak dia ngeliatin kayak ngapain lo masuk gitu. Oke, next kita ketemu adalah sosok, kita bertemu dengan sosok perawat yang bernama Yayu. Tapi sayang sekali Yayu ini mengakhiri hidupnya sendiri ya, Nu, ya, dan dalam keadaan hamil. Tapi entah kenapa Yayu ini agak unik, Nuk, karena biasanya kalau yang seperti ini dia akan tenggelam dalam emosi kesedihan ya, penyesalannya dia. Ini tuh Bang ada rasa itu, tapi lebih besar rasanya dia untuk mengayomi yang ada di sini dia yang lebih supaya gede. Nggak bikin panas. Ini yang berasain ya, gitu. Tapi kita tetap ya, kita doain ya, kita akan mendoakan Yayu dan anak-anak yang kita temui tadi di sini. Ada yang cowok, ada yang nari-nari, apa sih, yang kayak cewek juga. Siapa lagi, Nuk? Ini adalah sosok yang digunakan manusia untuk, apa tadi bahasanya, penglaris. Adanya di lantai atas dan dia bilang dikunci dan dia nggak bisa bicara ya, Nuk, ya. Yes. Wisnu yang lihat. Ceng. Apa aja kita lihat?
yang lihat Ceng, lu. Oh, Ceng. Aji. Wow, dan malam ini terima kasih Rian sudah mau membantu berinteraksi ya Rian, mana Rian? Makasih ya. Jangan kapok ya. Mantep loh dia. Hari ini nangis terus tertawa. Yang penting tetap bahagia ya. Oke. Okay. Next. Oke, Wisnu ceritain dong. Mbak agak kaget. Wisnu duluan yang soalnya yang ketarik ke arah dan emang ketarik dan mungkin karena rasa penasaran pengen diandar kali ya. Apalagi pas pada saat siapa tuh namanya enggak tahu, Cina kecil itu masuk ke Dinda, dibilang takut. Ngomong ke sana, minta izin, kita boleh gak masuk ke dalam. Udah om aja katanya. Dan ini unik Nuh, anak-anak kecil yang tadi, Mbak entah kenapa merasa mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Channelingnya tuh gampang gitu. Nah, makanya karena split second Mbak langsung berubah. Gak tahu kenapa, kayak enak ngomongnya juga, nyambung ininya. Kadang-kadang Mbak kalau lagi membuka komunikasi, mereka channeling, gak ketemu nih yang mau keluar dari dia sama mbaknya tuh gak connect gitu. Nah ini tadi tuh kayak lucu gitu. Dan mereka seperti janjinya, mereka gak ada yang ikut. Mereka tetap di dalam. Cuman tadi memang ada satu sosok yang tempatnya di bawah sama seperti dia ini. Merasa lagi tidur, kok bangunin gue gitu. Okay. Ya. Dan bukan dia ya yang di Rian kan? Bukan dia? Bukan. Udah ya, capek banget ya. Ini capek banget loh. Parah, sumpah. Pak Demian mau kesini lagi, Pak? Yakin, Pak? Mau. Kenapa, Pak? Mau kesini lagi, Pak? Buat Halloween. Hah? Oh, rencananya. Spesial Sarani. Oke, nanti kita fogging dulu ya. Kita fogging dulu biar di dalam nggak terlalu nyamuk ya. Kasih AC, dorong boleh, Pak? Di sini nonton aja malam satunya. Gitu ya? Kayak nonton Miss Bar. Jangan dong. Yaudah, Wisnu. Udah. Malam ini, apa yang Nuno dapat? Pelajarannya yang bisa kita bagi ke Saradix. Yang unik itu, jadi kita menemukan satu entity atau sosok ya beliau ini sih, Mbak Yayu ini nggak tenggelam di emosinya, jadi nggak ngulang emosi negatifnya, cuman passionnya dia gather anak-anak segala macam, dia create nuansa seneng gitu di situ. Ini unik loh, karena kita belum pernah nih. Belum, baru pertama kali melihat. Kita berinteraksi dengan sosok yang mengakhiri hidupnya sendiri dengan, ya itu kan hal yang tidak baik, dalam keadaan hamil pula. Nah itu dia tidak, energinya nggak negatif gitu. Iya. Karena yang diingat sama dia passionnya dia. Dan iya. Tadi nggak tahu kenapa ada beberapa anak di sini, Mbak, gini, nggak apa-apa kok, kita senang. Kita cuman tinggal nunggu waktu. Mereka nggak minta tolong? Enggak, sama sekali. Nggak ada yang minta tolong. Cuman tadi kayak senang aja, kayak ada siapa, ada tante, ada gitu. Seru sih. Mungkin pelajarannya adalah, ya itu sih, kita tidak boleh tenggelam dalam kesedihan, dalam emosi yang negatif. Ya orang sedih boleh, marah boleh. Tapi ya nggak boleh berlarut-larut. Kalau misalnya kesel nggak bisa ngomong, mungkin dibantu dengan nulis surat aja, tulis, ditumpahkan semuanya. Jadi biar nggak namanya, kalau kita mendem itu kan udah kayak bom waktu. Jadi suatu saat itu akan bisa meledak dan akhirnya kita bisa melakukan atau mengucap sesuatu yang akan kita sesalkan gitu. Jadi jangan pernah tenggelam dalam emosi kita berlarut-larut. Yang baru diputusin, nggak boleh bersedih. Itu namanya dikasih tahu, berarti dia bukan untuk kamu. Sama ini, Mbak, tambahan. Jangan sampai emosi negatif mengalahkan emosi positif. Ya, akhirnya jadi tenggelam. Ya kan? Nah, itu tadi yang tenggelam. Maksudnya berlaku untuk kita juga nih? Ya, iya, ini kan diingetin juga, Mbak, selalu. Mbak aja kadang-kadang. Ini juga. Selalu. Iyalah, kita selalu setiap kali penelusuran pasti diingetin. Bukan kita ngingetin kalian, enggak. Kita juga nomor satu adalah diri sendiri. Iya, kita sama-sama diingatkan terus gitu. Ya udah, kita tutup aja ya, Nuh. Ini sangat melelahkan. Ini hanya sebagian dari
ratusan makhluk yang ada di sini. Dan nggak mungkin kita akan menceritakan semuanya karena banyak banget gitu. Ya udah, terima kasih banget Sarah Dix, penonton setia dari Misteri Sarah. Jangan lupa, ternyata banyak nu yang nggak nyalain lonceng nu. Waduh. Iya, terus kayak pantesan aja aku nggak dapat notifikasi. Ya, ya mesti dinyalain. Ah, nyalain. Dan ada juga kemarin ada yang komen, selama ini belum subscribe. Wah, berarti belum hashtag Saradix tuh no. Ya udah, jangan lupa like, subscribe, nyalain lonceng cintanya. Jadi kalau ada video baru gentayangan, nggak akan ketinggalan. Oke. Okay. Yes. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Thank you. Bye. Dari Misteri Sarah. Assalamualaikum. Wow. Lihat lu, Pak, dari tadi aneh, Pak. Iya. Lu banyak bengong, Pak. Iya, kenapa? Mas Adit kenapa? Iya, Mas Adit kenapa? Beda soalnya mukanya. Kalau tuh beda, Pak. Bab. Iya. Ip beda mukanya. Gak kayak biasanya. Ip rasanya apa? Mungkin ini kayak anak kecil pengen sesuatu tapi enggak berani ngomong tapi pengen. Iya. Ip beneran, Ip. Apa perlu masuk lagi, Pak? Iya. Ip mukanya lain soalnya. Apa? Mukanya lain. Aku pegel aja. Yang ning nang. Enggak tahu kepengen ke atas gitu. Pengen. Ya udah ayo. Pengen lihat. Ayo. Yuk tanggung yuk. Ke atas yuk. Ini boleh pegang siapa? Biasa. Siapa yang mau pegang ini kameranya? Oke, kita ngapain nih, Pak? Ke atas. Oke, berarti bawa apa lagi? Bawa lampu satu deh. Lampu satu. Lampu udah doang bawa, lampu udah doang bawa. Lampu. Emang aku kenapa ya, kok nggak lihat? Hah? Bagus lah, aku nggak capek kerjanya gue doang. Biar semuanya juga ikut merasakan dan menceritakan. Ini perasaannya kan pengen ke atas, ikutin aja kalau misalnya siapa tahu ada interaksi lagi ke Ibu. Ya, jangan dong. Yuk. Senter lu flicker banget tuh. Masa? Garis-garis. Emang, mana sih? Oh iya. Oh ini makannya kemarin beli ya, Ip? Iya, ini beda nih. Soalnya kalau misalnya dipakai itu, di kamera buat di Sony itu flicker terus. Makanya aku kemarin nyari yang nggak flicker. Coba. Nah. Beda kan? Ini nggak, Ji? Coba yang mawar sebelahnya. Bedain dong. Coba. Nah, itu flicker. Wih. Nih. Beda kan? Oh iya, mantap. Mantasan nih kok ada senter baru. Beli di mana, Pak? Tokopedia. Biasa, kayak gini caranya. Tinggal di search namanya apa? Xiaomi Center Xiaomi. Center? Xiaomi. Center Xiaomi tuh. Lihat. Mantap juga nih Tokopedia. Yeah.
tiba-tiba pas makin dekat sama mobil. Yuk, kita satu. I love you, Ip. I love you, Mokpok, Ip. Nganterin ya, Ip, tadi.